Ini kita udah nggak bisa masuk. Wow. Karena penuh di GBK di dalamnya. Ini di luar ya? Ini aja di luar. Wow, penuh ini di luar. Nggak bisa masuk nih. Di dalam penuh. Wow. Di dalam penuh, di luar pun penuh ya guys. Sumpah ini sih keren. Ini memang jelas ini ya guys. Prabowo Gibran menang satu putaran ya guys. Lihat lautan manusia ya. Oh. Ini di luar ada ini ya, sound system, DJ juga kayaknya di sini. Wow. Oh iya, ada DJ juga ini ya guys. Mantap, di luar pun ada hiburan ya. Keren. Oh. Lagu Indonesia Raya, guys. Sumpah sedih aku ya. Wow, ini di luar ya. Kalau udah kayak gini ya guys, sumpah aku yakin sekali Prabowo Gibran menang satu putaran. Ini sound system yang keren ya. Oh, ini apa nih? GBK chaos guys. GBK jebol, pendukung Pak Gemoy membludak. Wow, jebol. GBK chaos katanya ya. Wow, coba kita lihat nih orang masuk nih. Oh, luar biasa ya guys. Widih. Udah kayak apa entah ya manusia-manusia pendukung Pak Prabowo ini ya. Salut lah pada kalian semua. Saya nggak bisa hadir, hanya bisa nonton di TV aja ya guys. Oh. Gusni Miftah ya. Full lautan manusia ya. Wow. Disiram-siram biar nggak pingsan ya guys, biar lebih segar. Ini waktu Mas Gibran datang ya. Waktu Mas Gibran datang naik motor ya. Oh iya ya. Ini baru sampai pakai motor listrik kalau nggak salah ya guys, buatan Indonesia. Kita sambut kedatangan Mas Gibran, calon wakil presiden 2024. Wow, keren Mas Gibran ya. Semakin ganteng aja Mas Gibran ya. Wih, siapa yang rebut helm itu? Dapat juga ya. Luar biasa. Presiden Republik Indonesia nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka.
Wow. Ya, untuk Mas Gibran untuk duduk di kursi yang sudah disediakan. Ya. Aduh. Udah fix lah ya ini guys. Fix. Kita menang. Satu putaran. Prabowo menang satu putaran. Di sini nggak ada lah jari-jari tiga-tiga ya. Di sini memang semuanya ikhlas tulus. Pendukung Prabowo yang luar biasa guys. Aku sudah nggak tahu mau ngomong apa guys, karena udah banyak sekali dah ini ya guys, lautan manusia ini. Mohon maaf kepada rakyat Jakarta yang telah mengalami kemacetan karena yang hadir lebih yang kita perkirakan. Kita perkirakan yang datang 200.000, tapi laporannya mendekati 600.000 yang hadir, saudara-saudara. Aku rasa lebih ya guys, karena di luar juga. Saudara-saudara, harusnya acara siang hari ini undangan resminya adalah jam 3 siang. Tapi saya dapat laporan tadi, saudara-saudara sudah berdiri di sini sejak jam 9 tadi pagi. No. Untuk memberi makan kepada mereka yang susah makan. Untuk memberi sekolah kepada mereka yang susah sekolah. Untuk mencarikan pekerjaan yang layak untuk mereka yang susah dapat pekerjaan. Untuk memberi rumah bagi mereka yang belum punya rumah. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan. Sedih aku. Berilah kami kekuatan untuk kami terus setia kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Amin. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih atas segala yang Kau berikan. Terima kasih atas ridho-Mu. Terima kasih atas segala karunia yang Kau berikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita selawatan ya. Siap? Jadi karena ini selawatan, mic-nya tidak usah saya sembunyikan. Ya Rasulullah, salam. Rofiasi wadaroji alami yau tiwal karomi yau Hailal ju tiwal karomi rakyat sepakat untuk perubahan. Pemilu bukanlah pergantian. Suara Caimin udah serak ya. Dari bapak anak terlibatlah paman. Konstitusi hancur berantakan. Suara Anda
jangan mau dibeli. Itu menguntungkan oli. Marilah kita tegakkan demo. Indonesia bukan milik dinasti. Indonesia bukan milik dinasti. Wah, wah, wah. Dinasti. Indonesia bukan milik. Wah, wah, parah juga ya kan, solawatan tapi menyinyiri 02 ya guys. Aduh, aduh, coba kita lanjut lagi ya guys. Boleh saya sampaikan, belum pernah menyaksikan Jakarta International Stadium dipenuhi orang sebanyak ini. Belum pernah juga rapat akbar politik dipenuhi oleh orang sebanyak ini dari seluruh Indonesia. 2 hours later. Ya, untuk semuanya, untuk tidak bubar dulu. Oh. Masih banyak para pengisi acara yang belum tampil. Meanwhile. Yang merasa tidak kuat berdiri bisa pelan-pelan keluar, istirahat di luar, supaya nanti yang di luar mungkin gantian bisa ke dalam. Ya, jangan malu-malu, yang tidak kuat bisa pinggir dan istirahat di luar. Yang sedang kecapean, kepanasan, pelan-pelan bisa minggir, istirahat di luar. Ya, banyak yang di luar ingin masuk. Gantian. Wow, wow, wow. Memang beda lah ya guys, memang beda. Merinding aku guys, lihat. Gila. Oke, kami ingin mengingatkan ya, untuk semuanya, untuk tidak bubar dulu. Masih banyak para pengisi acara yang belum tampil. Ada Nasi Daria. Ada Nasi Daria, Elvi Sukaisi, Demasif, Dwiki Darmawan. Ya, kita harus berikan kesempatan kepada mereka juga untuk tampil. Ada Nasi Daria. Nasi ada, semuanya penuh perjuangan. Randy, aku masih ada David Nurdianto yang bakal bikin ngocak-ngocak di sini kita nih. Masih banyak stand up komedi akan hadir juga. Oke, yuk. Dan pesan gue satu lagi. Apa tuh? Yang di sini semuanya jangan lupa untuk jajan di luar nanti ya. Mereka sudah dagang dari pagi. Iya benar. Oh iya. Kita berjuang datang ke sini. Sekarang lupa, coblos. Eh, habis ini ada ada The Massive kan. Habis ini ada The Massive. Tapi The Massive-nya mau persiapan dulu. Eh, hey, lagi nah, langsung. Ada mau tampil Fahri. Oh, udah ada. Kampanye terakhir Anies Caimin acara belum selesai, pendukung Amin bubarkan diri. Diduga karena panas, haus, dan lapar. Bahkan ada netizen mengaku, gua ada di sana mending balik daripada di sana kelaparan. Kami ingin mengingatkan ya untuk semuanya, untuk tidak bubar dulu. Tapi sepertinya membubarkan diri mungkin karena panas terik matahari ya, atau mungkin benar karena lapar jadi harus beli makan keluar gitu. Tapi momen tersebut malah kena nyinyir netizen nih, sebut keluar dari JIS ke GBK buat makan. Waduh, waduh, waduh. Tapi benar juga tuh, kalau di GBK kampanye 02 ada makan gratis ya. Tapi sepertinya di JIS juga pasti dapat makan gratis ya. Tapi bagaimana nih menurut kalian nih, ada yang ikut kampanye di JIS gak? Dapat makan gratis gak? Bagikan di kolom komentar ya. Coba lihat orang yang gak bisa masuk aja udah kayak gini ya kan. Gak bisa masuk karena full. Full ya, gak bisa masuk. Wow, sampai mana itu ya. Waduh, waduh, waduh. Sampai luar sana guys. Wow, wow. Ya, gak bisa masuk karena ini ya. Banyak sekali udah di dalam full. Luar biasa.
Teknik Konser. Kita harus menjaga kerukunan. Kita harus menjaga persatuan. Kita harus menjaga suasana kerjasama, saling membantu, saling mendukung. Baru Indonesia akan menjadi negara hebat. Kita dan kalian. Ya Allah, ya Tuhan, hanya kepada-Mu lah kami berdoa. Berilah kekuatan kepada kami agar kami kuat menerima amanat dari rakyat.